selamat datang di channel Mario Hans. Hari ini gue akan coba cerita sedikit mengenai Alfa Romeo. Ini Alfa Romeo Berlina. Dan gue udah pakai baju French. Karena Alfa Romeo itu mobil Itali berdarah Prancis. Nah, yang mau tahu sejarahnya bisa klik di link di atas. Mobil Berlina ini dibuat untuk kelas yang eksekutif. Generasi sebelumnya adalah Berlina 1750, 1800 cc. Nah, kalau yang ini 2000 cc. Ini produksinya tahun 71 sampai 77. Nah, mobil ini itu di tahun 73. Ini kondisi mobilnya masih cakep banget. Dari bodi luarnya juga keren banget. Interiornya nanti kita lihat. Yang 1750 itu dari tahun 68 sampai 71. Nah, sebelumnya lagi, sebelum Berlina, ini ada namanya Giulia. Tulisannya itu Giulia. Bacanya Giulia. Sebelumnya lagi, itu Giulietta. Membuat produksi mobil di Italia itu meningkat. Yang tadinya gen balap dari Alfa Romeo itu memproduksi untuk balap, itu dia buat untuk produksi massal. Itu sejak Giulietta. Nah, sejak itulah Alfa Romeo membuat produk-produk mobil massalnya. Nah, setelah Berlina, ada lagi yang lebih mudanya, yaitu Alfetta. Bedanya yang 1750 Berlina sama yang Berlina 2000 itu di lampunya. Lampunya yang sebelumnya itu lebih besar diameternya. Nah, ini lebih kecil. Yang sebelumnya itu sekitar 7 inci, kalau ini 5 something lah. Selain itu di tailnya, di sayapnya, bedanya itu. Jadi lebih simpel kalau yang di 2000 ini. Sekarang kita mulai dari mesinnya. Mesin 2000 cc. Ini pembukanya di sini nih. Di kiri ya. Rata-rata mobil Eropa tua itu di kiri. Kap sini bukanya gini. Ini mesin 2000 cc twin cam 130 horsepower. Ini 4 silinder, dia menggerakkan roda belakang, menggerak roda belakang. Ini transmisinya otomatis. Jadi kodenya modelnya itu adalah 2000A Berlina. Jadi A-nya itu menunjukkan otomatis. Ini mesinnya cukup sederhana, 4 silinder. Dan ada logonya di sini, Alfa Romeo. Nah, Alfa itu apa, Romeo itu apa, bisa lihat di car vlog history yang ada di link. Nah, ini kipasnya, ini radiatornya. Ini filter-filternya kayak gini kondisinya. Masih cukup sehat, cuma kotor aja. Ini peredam-peredamnya masih bagus. Catnya juga masih bagus. Peleknya, pelek kaleng nih, ada logo Alfa Romeo. Gambar plus sama ular. Dan ini bannya, ban wide strip nih. Ini bannya mahal. Terus ukurannya 195, lebarnya 65, tebelnya sama ring 15. Ini sih cakep banget sih bawaannya. Ini logonya. Logonya Alfa Romeo. Dari sejak didirikan sama Romeo, itu logonya jadi gini. Dulunya belum kayak gini. Nah, ini bagasinya cukup luas ya. Ada banyak barang-barang. Tuh ada Auto Blitz Alfa Romeo Berlina 1973. Ini mobil ini. Jadi ini posisi duduknya ya, posisi menyetirnya kayak gini, headrestnya ini fix, nggak bisa dinaik turunin, jadi kalau nyender ya dongak banget kepalanya. Terus ini setirnya, merek Nardi Torino, ini mewah banget, warnanya kayu-kayu. Terus ini MID-nya masih mulus banget di sini. Ini speedometernya. Di sini ada yang kilometer per jam dan juga yang mil per hour juga ada yang di atasnya. Ini bisa sampai 190, coba di mana? Oh, di sini nih.
Terus ini untuk lampunya, indikator-indikator lampunya, terus juga indikator yang gua nggak tahu nih ada simbol 8G. Terus ada gambar baling-baling nih yang gua nggak tahu nih, ini sen-sen yang atas ini. Terus ini RPM ya, bawahnya oli. Ini indikator yang air, terus bahan bakar sama jam. Ini jamnya udah kebuluk nih. Ini aslinya tambahan ya. Nah ini transmisinya otomatik nih. Transmisi otomatik ada PRND2L. Nah ini ada tempat asbak buat ngerokok. Mafia-mafia naik Alfa Romeo, Berlina, ya. Ngerokok di sini, sini abunya di sini. Ini masih ada tempat untuk ini ya nih. Koreknya. Mobil zaman sekarang udah hampir semuanya nggak ada kayak ginian. Dan ini power window-nya. Power window-nya di tengah semuanya. Panel-panelnya nih ya, cakep banget nih. Terus ini juga soft touch nih. Bagus banget, terus ada tulisannya di sini. Biar nggak lupa bahwa mobil ini Berlina yang 2000, bukan yang 1750. Terus ini AC-nya. Ini AC-nya yang ini, kalau yang ini tambahan. Ini aslinya yang di sini. Terus bludru, pasti kalau mobil-mobil lama rata-rata dia karpetnya bludru. Untuk door trimnya nih masih mulus banget kayunya. Si kulit-kulitnya nih warnanya merah-merah ati, semacam merah marun. Nah, oh ternyata ini buat bisa buka juga nih. Oh ini di sini. Berarti ini apa ya? Coba yang tahu ini apa? Apakah ini buat engkol jendela? Jadi ini di upgrade untuk power window. Coba bisa komen di kolom. Yang tahu tipe ini dia udah power window atau masih engkol? Ternyata di door trimnya nih, yang depan maupun yang belakang itu ada mata kucingnya. Fungsinya apa coba? Biar kalau lihat kucing takut. Enggak gitu. Malam-malam kalau lagi gelap terus di belakang ada mobil, ini ketahuan ada yang lagi buka pintu. Ini jarang mobil karang yang ada mata kucingnya di sini. Enggak terpikirkan ya lock-locknya ini. Bahannya besi ini di tembukanya. Seperti yang di handle-nya. Rata-rata kan mobil tahun 70-an 60-an itu kan modelnya. Karena mobil ini mobil yang diciptakan untuk mobil keluarga ya. Mobil sedan kecil lah. Jadi bapak ibunya di depan, terus bawa anak kecil sama bawa anjing. Tapi di sini dikasih asbak juga. Mungkin anjingnya ngerokok di sini. Nah, ternyata kita menemukan ini adalah engkol. Jadi mobil ini aslinya memang power by hand ya, dengan engkol. Jadi ditambahkan dengan fitur power window. Legroom-nya ya masih ada space lah. Terus juga headroom-nya masih ada. Gua tinggi 170 masih nyaman. Cuma nggak ada headrest-nya. Jadi emang safety-nya belum terpikirkan lah pada era itu. Cuma ini bagus banget. Kulitan-kulitan ini merah marunnya ini cakep banget. Dia antara door trim dengan jok itu menyatu warna. Paduan antara biru ketemu sama merah marun. Terus ditambah panel-panel kayu menambah kesan mewah. Sedan kecil tapi mewah. Dengan tenaga yang kencang, pada era itu kencang-kencang. Kaki kita masih bisa masuk juga di kolong. Jadi selain legroomnya masih cukup, kakinya juga masih bisa sedikit lonjor. Ini ada kantong-kantongnya. Seat belt-nya. Nih, retract-nya di sini juga ternyata. Nih. Tuh. Coba kalau kita tarik. Tuh. Di luar. Tapi ini riskan kena tendang sih. Agak mengganggu penumpangnya yang belakang. Dia di sini-sini. Nggak tersimpan di dalam, tersembunyi di sini. Tapi dia di luar. Belakangnya belum ada seat belt-nya. Jadi hanya di bagian depan. Ini, pegangannya bentuknya kayak gini. Kayak naik KRL. Beda sama yang bagian depan. Bagian depan kan pelayaknya pada umumnya. Dan ini bisa dibuka. Oh, enak, nyaman. Ada sendiran tangannya juga di sini. Nah, di sini ternyata ada speaker nih belakangnya. Dua, kanan kiri. Sensasi berkendara naik mobil Alfa Romeo Berlina 2000. Emang belum cukup ergonomis ya. Belum bisa diatur juga sama sekali.
panel-panel kayunya masih rapi banget ini mobilnya. Dashboardnya juga masih bagus. Shock cap-nya, door trim-nya nih kulit, joknya juga rapi banget. Wipernya yang ini yang kanan nih, untuk sen yang kiri, kiri kembali. Coba suspensinya ya, seberapa empuknya nih si Berlina ini. Empuk. Enak banget. Enak. Itu kayak independent ya. Dari mobil zaman sekarang yang LCGC. Terus juga handlingnya nih enteng banget. Cuma memang ya itu PR-nya nih, tarikan yang harus di setting ulang nih si Matic-nya. So far sini udah enak banget buat jalan-jalan santai tentunya. Bayangkan ini dulu diciptakan ini punya top speed 190 km per jam. Jadi nggak kebayang ya dengan headrest kayak gini zaman dulu tahun 70-an itu top speed-nya 190 km. Nah, terus 0 sampai 100 itu 9 detik dulunya ya, pas di tes awal itu. Gila, dengan mobil sedan bentuk yang kotak gini itu bisa mencapai 9 detik. Itu betapa hebatnya si Alfa Romeo. Emang Alfa Romeo dari dulunya memang gen balap sih dari dulu produsen Alfa Romeo. Demikian cerita mengenai Alfa Romeo Berlina dan sensasi berkendara. Gua udah nyatu belum sama mobil. Keren ya. Dan bagi teman-teman yang ingin review atau pengen tahu mobil yang lain, tulis aja komen di bawah mobil apa aja yang mau gua review. Sekian aja video untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Thanks for watching. Bye.